Ya wes, unduh. Ya ini tiba kasar. Nah, ini paling besar diambil. Tangkap. Ngajarin anak lanang. Nah, gini. Nah, taruh gini. Wes, engko tak bawae, sampean bawa ini. Menyenangkan. Ini masak dua sudah cukup. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso bersama Mbak Sus. Halo. Mbak Sus di belakang kamera. Nah, hari ini saya bersama Mbak Sus dan Pak Apik. Pak Apik lagi nunggu di sana, teman-teman. Kita mau panen sayur dan buah yang ada di kebun. Karena banyak banget dan waktunya harus dipanen, teman-teman. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran. Kita hari ini panen apa saja, jangan kemana-mana. Stay tuned. Kok ini sepatu ya ora digawe. Nyalah Mbak Sus itu. Suwen abuk melampae. Senen ana, guys. Mbak Sus senen ana. Oh, kok ini. By the way, topinya baru. Topi. Udah kayak di Taiwan-Taiwan itu, Bu. Oh iya ya. Iya, kan ini oleh-oleh dari Taiwan. Online. Iya, iya, ini topi baru. Kalau punya aku belum tak pakai ya, teman-teman. Aku pakai ini dulu. Soalnya tadi ada serompongnya, Mbak Sus ora serantan. Alah, Bu, dicowek. Tapi enak nggak Mbak Sus dipakai? Lumayan. Lumayan. Enak. Ringan kok, Bu. Terus iup nggih? Nggih. Oke. Ini Mbak Sus sama Pak Apik mau panen timun dan di sana Pak Apik lagi menanam sabrang atau ketela rambak. Oh, sing disukani ini kawau. Bakalan panen raya nanti teman-teman, tuh lihat. Menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panen-panen lagi. Semangat Mbak Sus. Semangat. Wah, banyak ternyata. Loh, lagi lho kuwi. Gede ku Mbak Sus. Mana Bu? Iki, sampean single niki wong. Padahal ditantang anteng ya, Bu. Lah ini ku. Hari ini kita panen bermacam-macam, teman-teman. Soalnya ketinggalan tapi baru lho, Bu. Oh. Gara-gara tapi baru, makanya gagal fokus, Bu. Pak Apik panen timunnya diraba-raba, guys. Aku kasih lihat melon sebentar ya. Terus, nah ini pemandangan di sekitar villa kayak gini, teman-teman. Ya. Ya. Jadi sebelah sini tuh timun. Terus ini melon, di sana ada apa namanya itu terongnya ada dua atau tiga macam. Terus ada lagi tomat. Nah ini tanaman baru, ada ketela rambak. Terus ini masih banyak lagi, ini mulai semi ya teman-teman. Tuh di sana juga ada macam-macam. Terus ini ada jagung manis. Wah, jagungnya manis kayaknya mulai tua ya gua. Rambutnya sudah coba hitam. Coba aja Bu satu, Bu. Ya nanti dicoba. Soalnya ya, rambutnya sudah hitam itu. Tuh, Pak Pi sudah dapat satu tas. Tuh, Mbak Sus sudah dapat satu timba. Sudah penuh, Bu. Lah ngene iku, dilu wis penuh. Berat, teman-teman. Sudah penuh. Padahal cuma satu baris geret. Ya, Bu? Iya. Satu baris. Sudah satu ember. Timunnya enggak pernah habis. Iya. Buat rujakan. Enggak habis-habis juga enggak apa-apa, Bu. Nggih. Mbak Sus mau kok panen kalau enggak habis-habis. Siap panen terus. Siap. Masih banyak loh, teman-teman. Tiba tangi. Lunyu. Tapi lucu-lucu lihat ini timunnya. Hah? Oke. Aku kasih lihat nih teman-teman, masih banyak banget. Satu,
dua ya, terus tiga, empat, lanjut lima, satu batang ini, enam, no, iya satu pohon, bener gak habis-habis, satu bulan lebih iki ya Mbak Sus ya, timunnya ini berbuah satu bulan lebih teman-teman. Hah? Tuh Pak Api, halo Pak Api. Bagus, bagus. Panen raya tiap hari ya Pak Api. Wah dari sini jan terang pokoknya iso celing Mbak Sus guys. Celing kayak pembersih kaca Bu. Nah itu tuh resin tak ajak panen. Ayo nak, nggak pakai lengan panjang gatel lho le. Pakai. Beh, mari teko Malang Putih, teko Banyuwangi sedina langsung ireng guys anakku guys. Untuk berkat berarti Bu. Untuk oleh-oleh. Apa oleh-oleh resin hitam. Mbak Sus sama Pak Api panen timun. Saya sama Tole Resin panen terong biar cepat selesai teman-teman. Yang besar aja ya teman-teman. Aku masih bingung nanti malam masak apa ini. Ini sambil mikir ini. Dimasaknya apa nak? Apa nih? Apa nak? Loh, ya harus dipanen ini. Gimana nggak dipanen kan udah besar sayang. Ya harus dipanen. Ini lihat teman-teman, buahnya banyak tapi kok daunnya kelihatannya kering gitu. Ini belum ya sayang ya, biar besar ya. Banyak. Tole suka nggak lalap mentah kayak gini? Suka? Di sambelnya ya nak. Aduh. Banyak buahnya. Oh. Nah ini dari sini sampai ke sana tuh masih banyak terongnya teman-teman. Saumbruk. Lihat ini buahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menggemaskan. Ini yang pecinta lalap pasti pada ngiler. Ayo komen di bawah. Benar kalau teman-teman mau kesini bisa petik langsung kok. Buat kesayangan Reni Wong Deso, keluarga online ya terutama yang sering menonton video saya tanpa di skip. Kesini bisa panen langsung gratis ya. Sabar mas, itu ada paketan. Nah. Nah ini bestinya Pak Api teman-teman, best friend ini. Terong, terong lalap nih Pak. Taruh di dalamnya aja. Enggak. Iya, nanti juga diambil. Sakne ing. Kok ono rasane lemburnya ke paru. Enggak kan. Wah, ini terongnya lihat banyak banget. Kita masih muda-muda banget yuk. Wah, kita harus bikin terong dibakar ini kayaknya. Ayo kapan yuk. Iya. Lihat. Wow. Gede banget. Lihat. Kira-kira jadi apa ini?
Iki kok mulane ngono saiki rongko marane lelek iku. Dibuat es. Ada kemajuan Mbak Maul, biasanya nggak bisa lewat kayak gini. Sekarang sudah mulai terlatih. Isi ini dong. Perdana panen sawi. Pahit, tapi rasanya nggak pahit. Oh, enak. 1, 2, 3. Sewi nggih, Pak. Kalau sing nandur lho. Sewi, Pak apik, teman-teman. Lagi. Ini masak dua wis banyak. Menyenangkan. Ada yang tuku Pajero. Ya lo, ini seretnya lebih banyak, Nak. Enak ini, dibikin mie juga enak. Tuh, menyenangkan. Woi, Pak. Nanti kita bagi-bagi ya, teman-teman. Mantap. Ya. Nah, ini ya, tak pangan dhewe warek satu ini cukup, lebih dari cukup nih, teman-teman. Anak. Buncis. Apa bisa? Apa itu? YouTube kembali. Iku. Apa tiga kena iki untuk orang asap? Sing sedeng apa? Sedang. Kok gemulai ngono sih? Udah menenang jangan nanti. Iya, tapi kalau semuanya nanti panen kapan-kapan kita enggak ada, Nak. Ayo. Ajin. Nah, ini paling besar diambil. Tangkap. Enak. Anggit kula ulo. Aku mau lari ternyata bukan. Wes. Ngepreng paling. Ngepreng. 1, 2, 3, tangkap! Enak. Ini ya, saya sisain beberapa. Kapan-kapan kita panen lagi ya, teman-teman. Enak. Maaf. Enaknya kayak gini. Wih, terima kasih. Tama-tama. Wih, tuh lihat tapi dapat satu kebo. Celok lu kerasa kami. Kuat iku sepisan. Teng pindo papi. Tanya ngajarin anak lanang. Nah, gini. Nah, taruh gini. Wes engko tak bawae, sampean bawa ini. Nah, ayo. Ya, sini. Taruh di sini, ratase. Nah, ini di. Buat Emi, engko biat. Nah. Eh, sana. Wetan. Biar dibawa masuk dulu ya, teman-teman. Lanjut. Semangat. Kita petik gambas Taiwan. 1, 2, 3. Ya ini. Nona. Dihurak-hurak kata Pak Api ya, takutnya kan ada ularnya, teman. Jadi dihurak-hurak kayak gini. Menyingkirlah kau.
Ini langsung aku panen dua. Aduh, ceblok. Tuh, Pak Api. Ngusungi timun. Dapat banyak timunnya. Bu. Lihat, cantik sekali. Aku mataku jelalatan, guys. Menyenangkan. Ini masak dua sudah cukup, teman-teman. Mulus banget, teman-teman. Cantik-cantik ya. Lihat ini, teman-teman, buahnya. Jangan bener-bener melimpah ruah. Tran. Tawon. Ya, perkenalan. Salam teh. Nah, 1, 2, 3 ini kan udah item. Mari kita coba, mari kita lihat. Ya ini sudah bisa dimakan, sayang. Iya, tapi belum tua banget, tapi sudah bisa dimakan. Mantap buahnya, memukau tuh. Ya, kau apa jukit? Lanjut panen baby buncis. Ini Pak Sus mau pulang awal soalnya mau jemput Tuli Rijal, teman-teman. Buncisnya juga panen terus, teman-teman. Yang sebelah sana tadi udah, Mbak Sus? Yang terakhir? Saya yuk. Selesai. Kita di kebun panen sayur hari ini tuh 2 jam lebih. Nah, itu suara saya hilang karena speakernya tuh kehabisan baterai, teman-teman. Mbak Sus lari-lari karena keburu-buru harus jemput oleh Rijal, anaknya Mbak Sus, pulang sekolah. Dan ini aku sama Pak Apik buru-buru pulang karena sudah sore. Tuh lihat hasilnya, saombruk, teman-teman. Baterainya sampai habis, teman-teman. 2 jam lebih kita panen. Oke, hasil kita hari ini ada baby buncis, terus ada gambas, ada kacang sedikit. Ini ada gambas Taiwan juga. Nah, ini gambas Taiwan ya. Aduh, salam. Patah. Terus ada 2 macam terong, ini terong lalap sama terong ijo ya. Ini tadi percobaan kita petik. Jagung manis, ada melon, terus ini ada kangkung, lemon, terus itu sayurnya. Oke, kesayangan, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung channel Reni Wong Deso. Ini kita lagi nunggu pemborongnya. Matur nuwun, terima kasih dan see you next video. Terima kasih buat tim Wediluwe, pokoknya tidak terkecuali. Muah, muah, bye.